Sebelumnya, supporter Persebaya Surabaya atau Bonek bentrok dengan anggota perguruan pencaksilat Setia Hati Terate pada 4 Oktober 2017. Peristiwa bentrokan ini mengakibatkan belasan orang terluka dan fasilitas Stadion Jember Sport Garden rusak. Dalam video amatir milik seorang warga, nampak pihak kepolisian Resor Jember Jawa Timur berpakaian preman membubarkan sekelompok perguruan silat yang terlibat bentrok dengan supporter Bonek di Jalan Raya Kecamatan Balung. Di waktu bersamaan, kelompok perguruan silat menyerang mobil Elf yang ditumpangi belasan supporter Bonek di Jalan Raya Ambulu. Supporter Persebaya Surabaya atau Bonek Mania juga terlibat saling lempar batu dengan kelompok perguruan silat di lapangan parkir sebelah timur Stadion Jember Sport Garden. Aksi saling lempar terjadi saat ratusan supporter Bonek yang sedang berkumpul di tempat parkir timur tiba-tiba diserang lemparan batu oleh sekelompok perguruan silat. Para supporter Bonek kemudian membalas serangan tersebut. Akibat bentrokan ini, belasan supporter Bonek terluka di bagian kepala karena dipukul kayu dan dilempari batu. Bahkan seorang supporter Bonek atas nama Aldianto harus dirujuk ke rumah sakit Subandi karena tak sadarkan diri. Bentrokan juga membuat pagar Stadion JSG sebelah timur rusak. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.